Di hari pertama kerja usai libur Lebaran, aktivitas di sejumlah kantor kementerian sudah berjalan seperti biasa. Namun suasana masih sepi karena sebagian ASN mengambil cuti tambahan. Di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, sebagian ASN sudah kembali ke rutinitas pekerjaan mereka. Namun suasana di Kementerian Kesehatan masih terasa sepi karena sebagian ASN mengambil cuti tambahan. Suasana serupa juga terlihat di Kementerian Hukum dan HAM. Sebagian ASN sudah kembali bekerja, sementara sebagian lainnya masih mengambil cuti tambahan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau para ASN, pegawai BUMN, TNI, dan Polri untuk menunda kepulangan mereka dari mudik Lebaran dan bekerja secara daring. Imbauan ini guna mencegah penumpukan kendaraan pada puncak arus balik 24 dan 25 April kemarin.